Di situ kapal-kapal berlayar
dan Leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Baiklah, saya akan baca renungan singkat sesuai bacaan tadi. Membaca Mazmur untuk menjadi pinter plus. Di sekitar perairan laut Taiwan, sebuah kapal super tanker berbendera Indonesia sedang melintasi badai yang menyapu laut tersebut. Ketika mesin mati, sang nakoda kapal berkata dalam hati, "Inilah hari terakhir saya." Di tengah situasi menakutkan dan putus asa tersebut, Tuhan berkehendak lain. Itulah kesaksian langsung dari sang nakoda kapal tersebut. Seorang warga jemaat GPIB di Makassar, di mana dulu saya pernah bertugas di sana, saudaraku, laut dan fenomena alam adalah suatu tanda yang mempresentasikan sesuatu yang di luar diri mereka. Demikian ilmu semiotika berkata. Karena itu firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk merenungkan bukan hanya besar maupun luasnya laut, serta binatang-binatang yang kecil dan besar yang tidak terbilang banyaknya. Bacaan ini juga mengajak kita melihat sesuatu yang sedang dipresentasikan laut, yaitu sang pemiliknya, Tuhan. Barangkali terlintas pandangan berikut, alam kan punya mekanismenya sendiri. Fenomena alam adalah bagian dari mekanisme itu. Jadi itu tidak otomatis merujuk kepada Tuhan. Pandangan tersebut sah dan baik, tetapi itu bukan tujuan dari pemazmur. Ketika merenungkan laut serta isinya, lalu menuliskannya di perikopin. Karena Mazmur adalah kitab hikmat, maka pemazmur bertujuan agar setiap ayat yang direnungkan di dalamnya membentuk individu yang berhikmat. Berhikmat itu melampaui kepintaran. Berhikmat tidak anti kepintaran. Berhikmat memerlukan kepintaran, tapi bukan sekedar pintar, tapi pintur plus. Demikian istilah untuk orang berhikmat. Melihat sang pemilik laut yang ada di balik fenomena alam, dan lautan adalah bentuk berhikmat. Sedangkan kalau kepintaran hanya sampai kepada mekanisme alam dan tidak hingga ke Tuhan. Karena itu, jadilah pinter plus atau berhikmat. Sebab yang pinter sudah banyak. Demikian pula yang bodoh, tetapi orang berhikmat sangat jarang jumlahnya. Bahkan di dalam gereja sekalipun, pemazmur
ingin setiap pembacaan pembacanya menjadi berhikmat atau pinter plus. Kita satu dalam doa. Tuhan, sumber pengetahuan dan hikmat, tolong bantu aku untuk berhikmat. Tolong celikkan mataku agar mata dapat melihat hikmat-Mu. Amin. Pelayanan, seger dan hijau.